Kota Sibolga, Dr. Randes Safri Hutauruk, melantik beberapa pejabat pratama tinggi daerah. Wali Kota Sibolga dalam sambutannya mengatakan, pelantikan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparat yang handal dan profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan dan aktivitas pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan Sibolga yang sejahtera. Pejabat yang dilantik antara lain, Firma Hulu sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Hot Mauli Hutagalung sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan Joshua Hutapea sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Eno Mariono, Tribrata TV, Salam Tribrata.